Siap, selalu ada ruang untuk kita tetap berdoa. Mudah-mudahan dimudahkan, tidak ada masalah-masalah yang termasuk juga untuk kampanye. Tugas mengkampanyekan memang ada pada panitia ASEAN Para Games, tapi kita mendukung juga dengan sosialisasi lewat aparatur kita, kecamatan, kelurahan, dan juga SKPD. Untuk misalnya untuk bis, kita siapkan bisnya dengan teman-teman dari Yayasan Disabilitas Indonesia, kita ucapkan selamat pagi. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas umum, utamanya di jalan-jalan protokol, sejak beberapa bulan yang lalu sudah kita mulai dorong untuk ada perbaikan. Dan kita juga menganjurkan kepada gedung-gedung yang ada di jalan-jalan protokol untuk memanfaatkan momen ASEAN Para Games ini untuk memastikan fasilitasnya ramah penyandang disabilitas. Dan saya ingin mengajak kepada warga Jakarta, warga Indonesia khusus umumnya, gunakan ASEAN Para Games ini sebagai momentum untuk menyadarkan kepada kita bahwa kesetaraan harus ada dalam semua aspek. Kesempatan harus setara, fasilitas harus setara. Semuanya adalah warga Indonesia dan semuanya itu dia rombongan dari YPAC mendapatkan kesempatan yang sama. Selain transportasi, fasilitas apa semua. Dari SLB Asih Budi
kesehatan, kemudian juga keamanan, dan juga bagi penyandang disabilitas akan bisa menggunakan Transjakarta secara gratis sepanjang pelaksanaan ASEAN Para Games ini. Sehingga saudara-saudara kita yang mau ikut menyaksikan penyandang disabilitas silakan menggunakan Transjakarta gratis. Begitu juga di hari Sabtu dan Minggu kita akan gratiskan kepada para penonton untuk datang ke venue dengan menggunakan Transjakarta dan juga gratis. Alhamdulillah, animonya sejauh ini cukup besar dan rasanya seperti juga kemarin, excitement-nya tinggi. Dan kita ingin agar ini menumbuhkan juga kesadaran tentang itu tadi, perlunya kesetaraan. Nanti teman-teman semua kalau sudah menyaksikan saudara-saudara kita penyandang disabilitas melaksanakan kompetisi, berolahraga, pada saat itu adalah momen-momen yang sering menyentuh, sering menyadarkan kepada kita betapa harus kita berikan perhatian ekstra. Karena selama ini fasilitas-fasilitas publik sangat jauh dari cukup. Kalau penyandang disabilitas tunanetra saja, naik kendaraan umum dia akan kesulitan untuk mengetahui. Mereka pernah mengeluhkan kalau naik kendaraan umum tidak tahu sekarang sudah sampai di mana karena tidak pernah ada pemberitahuan. Bagi mereka yang tunanetra itu masalah besar. Nah, kejadian-kejadian seperti ini sering tidak disadari oleh umumnya masyarakat. Saya mengajak kepada semuanya, saya sudah disuntikan aparatur untuk memanfaatkan momen ASEAN Para Games ini untuk memperbaiki pelayanan bagi warga disabilitas di Jakarta. Dan kita akan dapat itu. Kalau kita siapkan fasilitas dari komunitas mungkin ada. Gitu ya, makasih. Thank you. Alhamdulillah. Mundur ya.